Selamat datang kami ucapkan, wahai pejuang anti kezaliman, pahlawan pembela kebenaran, Habib Rizik Shihab yang kami rindukan. Tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, relakanlah kami berjuang di bawah komando ulama, imam besar Habib Rizik Shihab. Tidak kembali pulang sebelum kita yang menang, walau mayat terkapar di medan perang demi bangsa, ku rela berkorban. Maju ayo, maju ayo terus, maju, singkirkanlah dia, 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 singkirkanlah para pendusta, pengkhianat bangsa dan negara. Wahai pejuang 212, di mana engkau berada? Lanjutkan perjuangan para pahlawan demi agama, bangsa dan negara. Demi agama, bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan NJ Channel. Pada video kali ini kita akan membahas, teman-teman, berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Kali ini yang akan kita bahas mengenai pernyataan yang disampaikan Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla, sebagaimana kita ketahui, teman-teman, pernah menjadi wakil presiden dua kali, di era SBY dan di era Presiden Jokowi. Dan kali ini pernyataan Pak Yusuf Kalla ini menimbulkan interpretasi yang macam-macam. Tetapi intinya menurut Pak Yusuf Kalla bahwa riuhnya kehadiran Habib Rizik Shihab pulang dari Arab Saudi ke tanah air yang dijemput oleh jutaan umat, banyak orang yang menjemput Habib Rizik Shihab, ini menunjukkan kekosongan kepemimpinan. Kenapa begitu? Karena banyak masyarakat yang tidak terwakili aspirasinya. Ini menurut Pak Yusuf Kalla, inilah kekosongan kepemimpinan. Jadi ketika masyarakat ini tidak terwakili aspirasinya, maka masyarakat mencari alternatif lain, pemimpin baru. Pemimpin yang bisa diharapkan menyerap aspirasinya. Dan diantaranya adalah Imam Besar Habib Rizik Shihab. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan baca sebuah berita dari Kumparan, teman-teman. Kata politikus PDIP soal JK kaitkan Habib Rizik dengan kekosongan kepemimpinan. Nah, lagi-lagi teman-teman, ketika ada pernyataan Pak JK ini, ada salah satu kader dari PDIP yang juga ikut mengomentari apa yang disampaikan Pak JK. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla menilai riuhnya penyambutan kepulangan Habib Rizik Shihab di Indonesia lantaran ada kekosongan kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat secara luas. Jadi ketika aspirasi ini tidak tertampung, tidak ditampung atau tidak mau menampung, inilah yang disebut dengan kekosongan kepemimpinan menurut Pak JK. Sehingga masyarakat mencari alternatif lain pemimpin baru seperti Imam Besar Habib Rizik Shihab. Politikus PDIP Hindrawan Supratikno menganggap pernyataan JK bermaksud untuk melihat spektrum keterwakilan kepentingan politik dalam berdemokrasi. Ucapan JK itu justru dinilai sebagai tantangan bagi setiap parpol untuk memperluas jangkauan dalam menyerap aspirasi masyarakat. Jadi kalau kita melihat aspirasi masyarakat kan sudah terwakili sebenarnya lewat aksi kemarin, aksi unjuk rasa menolak undang-undang Omnibus Law. Nah, bagaimana dengan partai politik yang ada di Senayan? Apakah mereka mampu menyerap aspirasi itu? Apakah mereka mau menyerap aspirasi itu? Buktinya hanya beberapa partai politik, dan itu pun kecil jumlahnya, yang mau memperjuangkan, dan itu pun kalau voting tentu akan kalah. Jadi menurut Hendrawan ini bahwa ini adalah tantangan bagi partai politik untuk menyerap, memperluas jaringan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Nah, contohnya kan sudah ada kemarin, tetapi kenapa kok tidak diserap, tidak ditampung aspirasi mereka, seperti kemarin aksi demo menentang undang-undang Omnibus Law, dan sampai sekarang ini kan masih bergulir terus. Harusnya inilah
saatnya DPR untuk menyerap aspirasi. Tetapi kalau tidak bisa menyerap aspirasi, mungkin benar apa yang disampaikan Pak JK, terdapat kekosongan kepemimpinan. Pak JK sedang berbicara tentang spektrum keterwakilan sebagai arus kepentingan politik dalam sistem demokrasi kita. Jadi secara teoritis tidak salah, kata Hindrawan. Ya memang tidak salah, benar apa yang disampaikan Pak JK. Bahkan itu tantangan bagi parpol untuk memperlebar radius jangkauan dalam program serap aspirasi mereka. Sudah teman-teman, jaring aspirasi masyarakat ini kan sudah menjadi tugas dari DPR sebenarnya, menjaring aspirasi masyarakat. Tapi kalau hanya sekedar lip service, hanya sekedar manis kata, ini untuk apa? Jadi masyarakat perlu bukti dari DPR itu untuk bisa menyerap aspirasi masyarakat. Jangan sampai gejolak masyarakat cukup besar seperti undang-undang Omnibus Law kemarin, kan kasihan. Berhari-hari, berminggu-minggu mereka melakukan aksi demo, padahal ini sudah meninggalkan pekerjaannya, sudah mengorbankan waktu, biaya, tenaga untuk unjuk rasa tersebut. Harusnya sebagai wakil rakyat harus peka terhadap aspirasi dari masyarakat. Apa maunya masyarakat, inilah yang harus diserap oleh DPR. Sebelumnya, JK berpandangan begitu hebatnya dukungan pendukung Habib Rizik terjadi karena ada kekosongan kepemimpinan yang tak mampu menyerap aspirasi masyarakat secara luas. Ia melihat kekosongan kepemimpinan ini membuat masyarakat mencari sosok pemimpin alternatif yang dinilai bisa mewakili aspirasi mereka. Kenapa masalah Habib Rizik begitu hebat permasalahannya sehingga polisi, tentara turun tangan seperti hadapi sesuatu yang guncang? Kenapa? Kata JK dalam sebuah acara webinar PKS saat dikutip dari YouTube PKS TV Sabtu 21 November 2020. Menurut saya ada kekosongan kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi rakyat secara luas. Ada kekosongan itu, lanjut Yusuf Kala. Jadi ini yang disampaikan Pak JK teman-teman. Ada kekosongan kepemimpinan karena masyarakat ini aspirasinya banyak yang tidak tertampung, sehingga mencari sosok lain alternatif pemimpin baru, yaitu Imam Besar Habib Rizik Sihab. Ini harusnya menjadi prioritas perhatian dari pemerintah. Kenapa seperti ini? Harusnya pemerintah memberikan solusi agar masalah-masalah seperti ini bisa terselesaikan dengan baik, sehingga kehidupan bermasyarakat ini bisa kembali normal. Apalagi saat ini sedang giat-giatnya menanggulangi pencegahan virus corona. Jadi jangan sampai terjadi ada kerumunan masyarakat yang cukup banyak. Dan itulah peran dari DPR, peran dari eksekutif, presiden, dan lain sebagainya untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Sehingga semuanya bisa terpecahkan dengan baik, dikomunikasikan dengan cara-cara yang elegan, sehingga masalah itu bisa terpecahkan dengan baik dan semua bisa menerima dengan legowo. Itu sebenarnya yang diharapkan. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa memahami apa yang dimau oleh rakyat, apa yang dimau oleh masyarakat. Pahami itu, kalau bisa memahami itu, semua akan baik-baik saja. Ketika pemimpinnya tidak bisa memahami keinginan rakyat, inilah yang menjadi masalah. Dan ini mungkin benar yang disebut dengan Pak JK, ada kekosongan kepemimpinan sehingga masyarakat mencari alternatif lain pemimpin baru seperti Imam Besar Habib Rizik Sihab. Nah, ternyata teman-teman apa yang disampaikan Pak JK itu juga mendapat respon dari Ali Mukhtar Ngabalin. Ternyata ada pendapat lain dari Ali Mukhtar Ngabalin mengenai pernyataan yang disampaikan Pak JK. Ini kita ambil dari Kumparan teman-teman. Ngabalin mengatakan pernyataan JK soal kekosongan kepemimpinan kurang lazim dan tak etis. Ini menyalahkan Pak JK. Apa yang disampaikan Pak JK itu menurut Ngabalin tidak etis dan tidak lazim teman-teman. Ini sekali lagi pendapat dari Ngabalin teman-teman. Pernyataan ex wakil presiden Yusuf Kala menuai sorotan publik. JK menyebut masalah kembalinya Habib Rizik menjadi besar sehingga TNI hingga Polri harus turun tangan karena ada kekosongan kepemimpinan di Indonesia. Nah, kemarin kita memang melihat teman-teman, yaitu Pangdam Jaya Dudung ini memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan baliho Habib Rizik Sihab. Jadi gambar Habib Rizik Sihab ini diturunkan oleh TNI. Kenapa sampai harus turun tangan TNI untuk
hanya untuk menurunkan baliho atau gambar Habib Rizik Syihab. Padahal ini kan sebenarnya tugas dari Satpol PP. Mungkin hal-hal inilah yang dianggap oleh Pak JK ada kekosongan kepemimpinan yang tidak berjalan. Jadi apa yang disampaikan Pak JK harusnya menjadi vitamin bagi pemerintah, bagi penegak hukum, juga termasuk kepada Ali Ngabalin. Harusnya ini koreksi yang harus dievaluasi, tidak malah menyerang Pak JK dengan pernyataan apa yang disampaikan Pak JK ini tidak lazim. Kita baca berikutnya teman-teman. Tenaga ahli utama KSP Ali Mohtar Ngabalin menilai pernyataan tersebut sangat tak lazim. Ngabalin menilai JK merupakan wapres Jokowi di periode pertama, harusnya tak menyudutkan pemerintah Jokowi saat ini. Saya kira tak lazim seorang mantan wapres di periode pertama bersama dengan Pak Jokowi, beliau mengeluarkan pernyataan yang bisa menyudutkan pemerintah. Saya kira kurang lazim dan tidak etis menurut saya, kata Ali Ngabalin kepada wartawan Senin 23 November 2020. Nah teman-teman, kita lihat ini respon dari Ali Ngabalin bahwa yang disampaikan Pak JK itu tidak lazim dan tidak etis yang menyudutkan pemerintah. Padahal teman-teman, Pak JK ini tidak mengatakan menyudutkan pemerintah, hanya mengatakan apa yang terjadi dengan kepulangan Habib Rizik ini menimbulkan keriuhan, menimbulkan kerumunan massa yang cukup banyak, sehingga Pak JK menilai ada kekosongan kepemimpinan. Tetapi ini malah diperjelas oleh Ngabalin bahwa yang disampaikan Pak JK ini menyudutkan pemerintah. Berarti ini kan sudah jelas antara yang disampaikan Pak JK ini sudah mengena kepada Ali Ngabalin yang menyatakan bahwa ini pernyataan Pak JK menyudutkan pemerintah dan tidak lazim, tidak etis, karena beliau pernah menjadi wapres di era pemerintahan Jokowi di periode pertama. Kemudian teman-teman, Ngabalin mempertanyakan motif JK mengeluarkan pernyataan tersebut. Ia bertanya-tanya kepentingan apa yang hendak dicapai JK dengan melontarkan pernyataan tersebut. Apa kepentingan Pak JK teman-teman? Usia Pak JK ini sudah tua teman-teman. Pak JK juga mengatakan dia bukan seperti Mahathir, jadi sudah tua masih mencalonkan. Nah Pak JK ini tidak seperti itu. Jadi tidak punya kepentingan Pak JK menurut saya terhadap pemerintahan sekarang ini. Kepentingan politik apa sih yang sedang dimainkan oleh Pak JK? Kenapa mengeluarkan pernyataan yang tak menyenangkan publik dan menyudutkan pemerintah? Itu tak boleh, kata Ngabalin. Tidak boleh Pak JK. Pak JK tidak boleh mengatakan seperti itu. Ini menurut Ngabalin teman-teman, tidak boleh Pak JK berkata seperti itu. Kenapa tidak boleh ya? Apa yang kurang dari beliau untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi? Hal apa yang belum selesai dengan Pak Jokowi? Apa yang belum selesai di mata Pak JK? Kan pernyataan pasti ada sebab akibat, tambahnya. Ya, ada sebab akibat. Menurut Pak Ngabalin, jangan seperti itu, tidak boleh itu Pak. Lebih lanjut, Ngabalin bahkan menilai pernyataan JK ini justru merusak wibawa sebagai ex wapres. Pernyataan ini justru berpotensi mengurangi simpatik masyarakat kepada ex ketum Golkar ini. Ini menurut Ngabalin teman-teman. Jadi pernyataan Pak JK dengan mengeluarkan statement seperti itu, ada kekosongan kepemimpinan di saat ini karena banyak masyarakat yang tidak terserap aspirasinya, sehingga masyarakat mencari sosok lain yaitu Imam Besar Habib Rizik Syihab. Dan menurut Pak Ngabalin tidak boleh itu. Jadi itu akan mengurangi wibawa dari Pak JK, orang tidak simpatik kepada Pak JK karena pernyataan-pernyataan seperti itu. Jadi akan menurunkan wibawa Pak JK. Ini menurut Ali Ngabalin. Tetapi saya pikir ini adalah koreksi, kritik yang disampaikan Pak JK cukup bagus harusnya. Menjadikan kritik, saran dari masyarakat, dari tokoh ini harusnya ditampung, diterima aspirasinya, kemudian ada perbaikan di dalam. Itu menurut pendapat saya. Jadi jangan alergi kepada kritik, jangan menolak kritik. Justru karena kritik itulah akan menjadi vitamin yang menyehatkan, terutama kepada pihak pemerintah dan pihak-pihak yang terkait tentunya. Termasuk juga dengan DPR teman-teman. Ketika ada aspirasi masyarakat yang cukup besar, harusnya ini ditampung aspirasi mereka, kemudian aspirasi itu diperjuangkan dengan memperhatikan apa yang disampaikan oleh rakyat, oleh masyarakat.
Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.